Halo guys, kita ketemu lagi. Di video kali ini kita jalan-jalan di daerah Sumatera Barat ya guys. Sumatera Barat adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di Pulau Sumatera dengan ibu kota Padang. Dengan wilayah seluas 42.012,89 km persegi, provinsi ini berbatasan dengan 4 provinsi lainnya, yakni Sumatera Utara, Riau, Jambi, dan Bengkulu. Nah guys, apa destinasi wisata yang menarik di daerah Sumatera Barat? Dikatakan Istana Pagaruyung, Festival Budaya Minang, Sikuai, Kelok Sembilan, Tur Desingkarak, Painan, Ngarai Sianok, Danau Maninjau, dan beberapa destinasi wisata lainnya. Destinasi wisata yang mana yang akan kita kunjungi di dalam video ini? Kita telah sampai guys di Kelok Sembilan. Kelok Sembilan adalah ruas jalan berkelok yang terletak sekitar 30 km sebelah timur dari Kota Payakumbuh, Sumbar. Jalan ini membentang sepanjang 300 meter di Jorok Ulu Air, Kecamatan Harau, Kabupaten 50. Jalan ini memiliki tikungan yang tajam dan lebar sekitar 5 meter, berbatasan dengan jurang dan diapit oleh dua perbukitan di antara dua cagar alam, yaitu cagar alam air putih dan cagar alam harau. Menurut Wikipedia, Jalan Kelok Sembilan dibangun semasa pemerintahan Hindia Belanda antara tahun 1908 hingga 1914. Pembangunan jalan itu untuk menyiasati beda tinggi yang mencolok antara jalan bagian bawah dengan bagian atas. Sejak dibangunnya jembatan layang di Kelok Sembilan, arus kendaraan menjadi lancar dan tempat ini menjadi salah satu destinasi favorit karena panorama alam di sekitarnya yang indah. Tahu nggak guys, panjang keseluruhan jembatan dan jalan yang dibangun adalah 2.537 meter, terdiri dari 6 jembatan dengan panjang 959 meter dan jalan penghubung sepanjang 1.537 meter. Keren ya guys, view-nya. Setelah melewati Kelok Sembilan, destinasi kita selanjutnya adalah Lembah Harau. Tetapi karena waktu baru menjelang siang, sebaiknya kita mengunjungi beberapa destinasi wisata di sekitar Payakumbuh sebelum menuju ke Lembah Harau. Guys, sekarang kita menuju ke Padang Mangate, sekitar 12 km dari kota Payakumbuh, yaitu sebuah daerah peternakan yang terkenal karena padang rumputnya yang mirip dengan peternakan padang rumput di Selandia Baru. Peternakan ini secara resmi dikelola oleh Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Padang Mangatas di bawah Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Kita hampir tiba di Padang Mangatas, tetapi petugas mengatakan Padang Mangatas sedang lockdown. Mereka menutup area ini karena penyakit PMK. Tetapi guys, di daerah sini terdapat sebuah tempat bernama Kubu Wajawi, yang berarti kuburan sapi. Kita telah sampai ya guys di Kubu Wajawi. Konon daerah ini merupakan tempat dikuburnya sapi-sapi peternakan yang telah mati. Apa yang menarik di sini? Tempat ini cocok dikunjungi pada sore hari. Katanya, di jam-jam di sore hari, pemandangan lebih indah dan menarik, berupa matahari terbenam, hamparan samudera awan, hingga hamparan kerlap-kerlip lampu kota Payakumbuh yang terlihat dari ketinggian. Mari guys, kita masuk dan cari tahu. Tempat ini berlokasi di lereng Gunung Sago, tepatnya di Jorong Simaladuang, Nagari Sungai Kamuyang, Kecamatan Luak, Kabupaten 50 Kota, Payakumbuh. Nama lengkapnya adalah Gudang Kopi Kubua Jawi Camp. Lokasinya sedang hit saat ini, diburu semua kalangan, mencicipi secangkir cita rasa kopi asli Luak Limopuloa
sekaligus memandangi keindahan alam 50 kota dan kota Payakumbu di atas gunung. Di tempat ini, mereka hanya menyediakan kopi asli 50 kota, robusta asli Sungai Kumuyang. Spesialnya guys, biji kopinya langsung digrinder di lokasi. Kopi-kopi itu diolah menjadi cappuccino, latte, dan jenis kopi lainnya. Bayangkan guys, menyeruput secangkir kopi sambil menikmati pemandangan alam di malam dan sore hari. Pastinya menumbuhkan imajinasi yang penuh warna. Berhubung sekarang jam makan siang, jadi kita tidak memesan kopi guys. Di sini tersedia beberapa menu yang juga enak untuk disantap di siang hari. Semilir angin dan pemandangan hijau membuat betah untuk duduk di sini meskipun pada siang terik seperti ini. Ramenya sore, jam berapa? Jam 5. Oh, jam 5-an. Malam, tapi nggak ada lampu kalau malam. Pakai diesel, oh. Tapi jalannya kecil, apa nggak susah kak kalau misalnya, hah? Setelah makan kita harus segera pulang ya, karena tadi kita masuk menggunakan roda 4 dan akses jalan untuk kesini tidak memadai. Saat ini belum ada pengunjung, jadi kita bisa keluar dari tempat ini dengan lancar. Kita lanjut. Di depan adalah Kapalo Banda Taram, yaitu sebuah danau irigasi yang berfungsi mengairi perkebunan di kawasan ini. Tempat ini menjadi objek wisata yang potensial di Payakumbu sejak diekspos di media sosial. Terletak di Desa Taram, berjarak sekitar 11,5 km dari pusat kota Payakumbu. Yang menarik dari Kapalo Banda Taram adalah danau ini dikelilingi bukit-bukit hijau yang indah. Suara gemericik air membuat kita betah berlama-lama untuk berada di sini. Saat ini musim kemarau ya guys, jadi danau ini terlihat kering. Pemandangan akan menjadi lebih indah saat danau ini tidak kering seperti ini. Kegiatan menarik yang bisa dilakukan di Kapalo Banda Taram adalah menjajal naik rakit. Mau coba guys, hanya 20.000 per jam. Nah, saatnya sekarang kita memasuki Lembah Harau. Lembah Harau adalah sebuah ngarai dekat kota Payakumbu di Kabupaten 50 Koto. Lembah ini diapit oleh dua bukit cadas terjal dengan ketinggian mencapai 150 meter berupa batu pasir yang terjal berwarna-warni dengan ketinggian 100 hingga 500 meter. Topografi cagar alam Harau adalah berbukit-bukit dan bergelombang, guys. Tingginya dari permukaan laut mencapai 500 sampai 850 meter. Bisa kita lihat, berjalan menuju Lembah Harau amat menyenangkan. Dengan udara yang masih segar, kita bisa melihat keindahan alam di sekitar ini. Tebing-tebing granit yang menjulang tinggi dengan bentuknya yang unik mengelilingi lembah memberikan keindahan tersendiri. Apalagi ketika kita menyaksikan hamparan sawah yang indah diapit oleh tebing-tebing tegak lurus menjulang tinggi itu, pasti membuat kita berdecak kagum. Tempat ini sangat indah guys, ada sensasi tersendiri ketika kita mulai memasuki Lembah Harau. Lembah seluas 2705 km persegi ini terdapat cagar alam dan suaka margasatwa dan ditetapkan sebagai cagar alam sejak 10 Januari 1993.
Terdapat berbagai spesies tanaman hutan hujan tropis dataran tinggi yang dilindungi, ditambah sejumlah binatang langka asli Sumatera. Di kawasan ini terdapat sangat banyak homestay. Jadi kita tidak perlu khawatir tentang penginapan dan tempat tinggal. Kita melewati glamping The Edge Harau. Sayangnya saat ini glamping ini sudah full book. Tetapi kita akan menginap di lain waktu ketika kita berkunjung di Payakumbuh lagi. Terdapat 7 air terjun di Lembah Harau dengan ketinggian masing-masing air terjun berbeda-beda antara 50 hingga 90 meter. Air terjun tersebut mengalir dari atas jurang yang membentang di sepanjang Lembah Harau. Terbentuknya Lembah Harau dikarenakan adanya patahan turun yang membentuk lembah yang cukup luas dan datar. Salah satu tanda untuk melihat di mana lokasi patahannya adalah dengan adanya air terjun. Menurut Wikipedia, secara geologi, batuan yang ada di sekitar Lembah Harau berumur cukup tua, kira-kira 30 hingga 40 juta tahun. Batuan seumur ini yang sangat halus berupa serpi yang merupakan batuan yang banyak mengandung organik karbon, yaitu batuan yang terbentuk dari sisa-sisa organisme. Menurut beberapa ahli geologi, dahulunya Lembah Harau merupakan sebuah lautan. Hal ini diperkuat oleh temuan dari survei tim geologi Jerman yang meneliti jenis bebatuan yang terdapat di Lembah Harau pada tahun 1980. Dapat diketahui bahwa batuan yang ada di perbukitan Lembah Harau adalah batuan breksi dan konglomerat yang merupakan jenis bebatuan yang umumnya terdapat di dasar laut. Ada beberapa mitologi tentang Lembah Harau, saya akan mengutipnya dari Wikipedia. Legenda yang populer di masyarakat setempat mengenai terbentuknya harau adalah legenda Putih Saribanilai. Di masa lalu, berlayarlah Maulana Kari, Raja Hindustan bersama permain suri Saribanun untuk merayakan pertunangan anaknya Saribanilai dengan Bujang Juaro. Sebelum berlayar, dua anak manusia ini bersumpah. Jika Saribanilai mengingkari janji pertunangan, dia disumpah menjadi batu. Sebaliknya, jika Bujang Juaro yang ingkar janji, maka dia disumpah menjadi ular naga. Kapal yang membawa Maulana Kari, Saribanun, dan Saribanilai terbawa arus dan terjepit di antara dua bukit besar. Agar tidak hanyut, Maulana Kari menambatkan sebuah batu yang kelak dikenal sebagai batu tambatan kapal. Kapal layar ini selamat. Raja Daraputia yang berkuasa di kawasan Lembah Harau waktu itu mengizinkan keluarga Maulana Kari untuk menetap. Sedangkan di negeri lainnya, Raja Hindustan ini sudah pasrah tidak mungkin kembali. Karena tidak mengetahui sumpah putrinya, dia berinisiatif menikahkan Saribanilai dengan Rambun Pade, pemuda Harau. Dari pernikahan tersebut, lahirlah seorang anak yang sangat disayang oleh Maulana Kari dan Saribanun. Suatu hari, mainan si anak jatuh ke dalam laut dan dia memanggil ibunya untuk mengambil mainan. Saribanilai melompat ke laut untuk mengambil dan dia terhanyut karena ombak sedang besar. Saribanilai terseret hingga terjepit di antara dua batu besar, lalu berdoa agar air segera surut. Saribanilai yang teringat sumpahnya, khawatir dia bakal dikutuk menjadi batu. Sambil berdoa kepada Tuhan, dia minta dibawakan perlengkapan rumah tangga dan diletakkan di samping batu yang menjepitnya. Lambat laun, kaki Saribanilai membeku dan menjadi batu, begitupun bagian tubuh yang lain. Batu yang berbentuk seorang ibu sedang menggendong anak di salah satu bagian di Lembah Harau itu diyakini sebagai Saribanilai yang termakan sumpahnya. Cerita yang masih hidup di tengah masyarakat Lembah Harau itu dikenal sebagai Randai Saribanilai dan kemudian menjadi salah satu kesenian tradisional masyarakat Lembah Harau. Guys, saat ini kita berada di salah satu hotel terbaik di Lembah Harau, Teras Harau Hotel, untuk melakukan check-in. Seperti ini guys, suasananya di sore hari. Resort ini memiliki banyak tipe kamar dengan harga yang berbeda-beda. Tersedia fasilitas yang baik dan nyaman untuk pengunjung yang datang menginap,
Tetapi fasilitas itu pun disesuaikan dengan tipe kamar yang dipesan oleh pengunjung. Dikelilingi oleh tebing batu yang indah, serta pemandangan di sekitar lembah harau menambah kesan cantik penginapan yang satu ini. Kita naik sebentar ya. Bagaimana guys? Tidak mengecewakan bukan? Sekarang saatnya kita menjelajahi destinasi wisata yang ada di sekitar Lembah Harau. Nah guys, kita sampai di wisata kampung Eropa di Lembah Harau. Tempat ini menawarkan secret garden dan wahana miniatur bergaya Eropa, Jepang, dan Korea. Desain arsitektur dibuat sangat mirip untuk mewakili ikon-ikon dunia yang instagramable. Mari guys, kita berkeliling di Korea dan Jepang.
sekarang saatnya berkeliling Eropa. Ternyata guys, kita tidak perlu ke Eropa untuk sekedar berfoto dengan bangunan-bangunan ini di luar negeri. Lembah Harau memang top. Keajaiban alam di Sumatera Barat ini memiliki kontur alam yang indah dan suasana yang sejuk. Kita tidak perlu lagi melancong ke luar negeri karena Lembah Harau Dream Park memberikan pengalaman untuk merasakan suasana tiga tempat berbeda dalam satu tempat sekaligus. Hari sudah sangat sore ya guys, saatnya kita untuk kembali ke penginapan dan beristirahat. Begini guys suasana teras harau di malam hari. Wah, sudah pagi. Setelah sarapan dan berkemas, kita akan segera meninggalkan Lembah Harau karena ada beberapa destinasi yang akan kita tuju masih di Sumatera Barat. Video ini akan berakhir di sini. Sampai ketemu pada video selanjutnya di beberapa destinasi wisata di Bukit Tinggi. Tetap sehat dan bahagia selalu. Dadah!